Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala habibil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Sahabat media Al-Taftazani yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan atau bulan puasa. Orang yang berpuasa pada hakikatnya ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, puasanya awam, puasanya orang biasa. Adapun tingkatan kedua, yaitu puasanya orang-orang saleh. Ada juga tingkatan ketiga, puasanya orang teristimewa. Puasanya orang awam, mereka hanya sebatas mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun puasanya orang-orang saleh, mereka mampu menjaga matanya dari penglihatan yang tidak benar, mengunci bibirnya dari perkataan yang sia-sia. Intinya, mereka mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan ketiga, khawasil khawas, puasa orang yang teristimewa. Ketika ada sedikit cinta pada duniawi di dalam hatinya, maka mereka merasa batallah puasanya. Itulah puasanya para nabi. Sementara puasa kita ini mau masuk ke golongan yang mana? Masuk ke golongan pertama, puasanya awam, kadang hati ingin menangis. Masuk ke golongan kedua, puasanya orang-orang saleh, kadang hati masih ragu, apalagi masuk ke golongan ketiga, puasanya para nabi, kadang hati berat untuk berkata. Namun bagaimanapun juga, supaya ibadah puasa kita ini terhindar dari puasanya orang awam, masuk ke golongan kedua, puasanya orang saleh, dan mendekati golongan ketiga, puasanya para nabi, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Surga merindukan empat golongan. Golongan pertama, talil Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Mengapa? Karena Al-Qur'an memiliki kemuliaan yang amat agung. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi rajanya malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Quran, maka Rasul menjadi nabi yang paling agung. Bahkan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia atau disebut bulan Ramadan. Lalu bagaimana jika kemudian Al-Quran ini ada di dalam hati kita? Maka pantas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini allazi yaqra'ul Qur'an," perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, "kamatsalil utsrujjah," seperti buah utsrujjah, "rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun," baunya harum semerbak dan rasanya pun manis. "Wa matsalul mu'mini allazi la yaqra'ul Qur'an," sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai rutinitas dalam kesehariannya, seperti apa? "Kamatsalit tamrah," seperti buah kurma, "la rihalaha wa ta'muha hulwun," walaupun rasanya manis tetapi tidak harum semerbak. Maka ibadah membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Karena ketika seorang hamba membaca Al-Quran, mata melihat betapa indahnya rangkaian ayat suci Al-Quran, telinga mendengar betapa indahnya lantunan ayat suci Al-Quran, bahkan hati merenungi apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Golongan kedua yang dirindukan oleh surga, wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyaqul khairan aw liyasmut," hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam. Mengapa? Karena lisan lebih tajam dari pedang. Luka bekas pedang, obat mudah untuk dicari, tetapi sakitnya bekas lisan, obat sulit dicari. Maka dikatakan, mulutmu harimaumu, jagalah lisanmu. Adapun golongan ketiga yang dirindukan surga, wa mut'imil ji'an,
Dan golongan terakhir, golongan keempat yang dirindukan oleh surga, wasoimin fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, apabila datang tetangganya untuk membicarakan orang lain, datang kerabatnya, temannya untuk menjelek-jelekkan orang lain, maka cukup katakan satu kata, inni shaimun, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.